lah. Siapa yang anu tuh? Imak ya? Lamanya ku sini tahu apa tahun enggak ku sampai sini ya apa nah. Tempat aku manjang ku sini. Tapi lah payung-payungnya lah. Nggak bisa bayar. Sepi lagi nggak ada orang. Tutup. Sepi nggak ada orang. Ayo dek, lari dek, lari dek, lari dek. Sekarang kami ada di Taman Ekuator Park, punyanya Kecepatan Kakap di Desa Juruju Besar di daerah Benteng. Ini tempatnya seperti ini. Ya, termasuk baru tempatnya. Ada tempat main-mainan untuk anak, ada bebek engkol, ayun-ayunan. Tiket masuknya harganya 5.000 per orang, anak-anak nggak dihitung. Kalau saya lihat untuk kebersihannya dan kerapiannya kurang, masih kurang terawat. Tempatnya sejuk, nggak ada orang jualan makanan atau apa di sini, belum ada kelihatan. Ini hari Sabtu, tanggal 7 April, kami datang sore jam 4.15, tempatnya seperti ini. Anu? Ini jalan masuk ke arah tepian laut. Jarang membawa makanan dan minuman, tapi orang jualan tidak ada di sini. Atau memang belum ada yang jualan di sini. Nah, hai. Ada. Satu. Nanti dulu. Dasar gue bilang, tiga. Balik lagi. Maju lagi. Oh, ternyata di sini baru ada yang jualan, di luar nggak ada. Nih. Di sini baru ada tokonya. Masuk itu, gitu. Ini baru ada toko di sini. Ini kita menuju ke laut.
Ini sih, Dek. Hati-hati, hati-hati di sini, pegang, pegang. Untuk pemandangan lautnya seperti biasa, laut. Laut Jeruju, laut Benteng. Tempatnya ya begini. Masuk baru di sini. Sama Bu, saya juga baru kali ini. Ulang tahun buat kawan. Tahun ke depan kan ini. Sebenarnya kalau dirawat dengan bagus, tempatnya bagus. Sama anak, sama kakak, sama ponakan, sama tua. Apa? Ah. Oh. Indah. Oh, itu tadi tempat masuk satunya tuh di sana tuh. Sana tuh. Pemandangannya penampakan laut. Anginnya kuat. Jadi jalan-jalan yang murah, enggak bayar mahal ya, Mbak Yara ya. Senang-senang. Apa? Udah lihat ke tepian laut, kita mau pulang melihat-lihat sini. Nah sekarang kita mau pulang, anak-anak mau main-main dulu sebentar di sini di Taman Equator Park di Desa Jeruju Besar Benteng tepi laut. Itu tempatnya lumayan besar tapi biasa-biasa saja sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu bersih juga, tapi kalau ditata dengan benar ini mungkin tempatnya lebih bagus. Memang jauh dari pasar Jeruju, mungkin ada sekitar 3 kiloan atau 2 kiloan lah masuk. Ini tempatnya. Nah, itu tempat main, anak-anak bermain. Nah, pas kita mau keluar, tulisan selamat jalan. Kreatif pakai tutup kaleng cat. Bu, ngapa Bu? Di situ Bu. Capek Bu. Hah? Nah, ini. Karena di sana matahari, jadi videonya agak terpapar matahari, agak panas. Dan itu mertua saya, itu istri saya, ini anak saya dan kakak ipar saya. Ini tempatnya seperti tadi. Nah, tapi enggak terlalu ramai sih, mungkin belum banyak yang tahu tempatnya seperti ini. Kalau untuk mencari tempat ketenangan atau tempat yang sepi, enggak terlalu hiruk pikuk, boleh ke sini. Ya, tempatnya ya seperti ini. Bola Humba. Apa nu? Gimana nu? Entah. Equator Park. Apa? Water park. Dekat pak.
Manito. Gak bisa, Dek. Ayah. Ini kunci, Dek. Ada apa nih di rumahnya nih? Sampah. Mau sapi.